Saya suka dengar kuliah Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Perumpamaan dia dahsyat. Ni satu orang yang suka berfikir, Allah berikan ilham pada dia, dan orang dengar kuliah dia. Dan orang dapat manfaat daripada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys yang direkam oleh teman-teman sekalian. Kenapa saya suka dengan kuliah Tuan Guru Nik Abdul Aziz? Okay, ini Dr. Rozaimi ya guys ya. Ini sumber video daripada koleksi Tuba lil Ghuraba. Okay, tanpa berlama-lama guys ya, kita nak dengar macam mana penjelasan daripada Dr. Rozaimi ya berkenaan dengan Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Di mana kita tu tahu semua ya guys ya. Saya dibagi tahu oleh kawan-kawan semua macam mana Tuan Guru Nik Abdul Aziz tu kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia tu ulama yang Masya Allah tersohor ya kan. Dan juga ramai orang cintakan beliau dan suka kepada beliau. Termasuknya di sini Dr. Rozaimi yang juga cinta dan suka kepada kuliah Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Okey, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Berhenti pada hadis yang ke-478 dan insya-Allah pada malam ini hadis ke-479. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصة ولنا ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا فقلنا قد وها فنحن نصلحه فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi bi isnadil Bukhari wa Muslim wa qala Tirmidhi hadithun hasanun sahih. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Sayyidah Hurai dulu Abdullah bin Amr ni, yang mana umur dia dengan ayah dia tak jauh ha? Dia dan ayahnya, ayahnya Amr bin Al-As merupakan panglima perang yang hebat. Dia juga sahabat, dan dia ni tergolong dalam sahabat yang digelar sebagai Al-Abadilah, iaitu Abdullah Abdullah. Di kalangan sahabat ni ada yang namanya, ada yang ulama gelar sebagai Al-Abadilah, sahabat yang namanya bermula dengan Abdullah yang menjadi pakar rujuk umat pada masa mereka hidup, yang dipanggil sebagai Abadilah. Siapa dia? Antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas. Ni yang digelar sebagai Al-Abadilah, pakar rujuk umat pada zaman tu. Okey, saya tak mau ceritalah, dulu kita dah cerita pasal dia. Dia kata satu hari dia kata marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana. Satu hari Nabi melewati kami. Kata orang Indonesia melewatilah kan. Kata orang Melayu ha? Melalui. Melalui. Satu hari Nabi ni dia berjalan, dia jumpa kami dalam keadaan kami sedang nu'aliju khusan lana, dalam keadaan kami tengah repair rumah, tengah renovate rumah. Khusan ni rumah yang diperbuat daripada kayu atau buluh kan, rumah yang diperbuat daripada kayu ni kadang-kadang dia reput, dia buruk, jadi perlu kepada termim, perlu kepada mu'alajah,
perlu kepada binaan semula dan pembaikan. Maka Abdullah bin Ammar ni dia repair lah rumah dia. Ha, rumah dia nak duduk. Jadi Nabi pun tanya, Nabi kata mahada. Nabi tanya ni buat apa ni? Kan? Sebab tu kadang-kadang bila orang tanya kita buat apa, kita jangan marah. Kadang kita tengah jemur kain, orang tanya buat apa tu? Tengah baiki motor, dia kata kan. Kadang-kadang orang tanya tu nak mulakan bicara. Nak mulakan bicara, tengah buat apa tu? Nabi nampak dia tengah, dia tengah repair rumah, tapi Nabi nak mulakan bicara dengan sahabat dia. Ini dipanggil dalam bahasa kita manis mulut. Dan benda ni tidaklah tidaklah bercanggah dengan adat kita, diterimalah. Maksudnya orang ni suka menegur, assalamualaikum, waalaikumsalam, buat apa tu Ji? Tak ada buat apa, tengah sidai kain. Ay, sial lah kan. Bini tak ada ke? Suami misali. Kan? Kadang suami ni pun takut nak sidai kain. Bukan sebab tak takut dengan bini, takut juga. Tapi sebab takut kawan duk troll, takut bini. Kan? Kau nak sidai pun sidai tengah malam kan, orang tak nampak. Tak ada salah Nabi SAW buat kerja rumah. Nabi buat kerja rumah juga, tak ada masalah. Biarlah orang nak kata takut bini, ni bukan takut bini, kata ni sayang bini. Kan? Tapi ada juga yang kata, saya bukan takut bini Ustaz, tapi saya bukan takut bini Ustaz, bini menakutkan. Bini tu menakutkan saya. Kan? Baik. Nabi kata, mahadha, apa ni? Ni tengah buat apa? Kan? Apa ini? Nabi tanya. Fakulna qad waha, maka kami pun katalah, yang ramai-ramai tengah repair rumah ni, kami pun berkata, qad waha, ya Rasulullah, rumah ni dah rosak, rumah ni dah lemah. Maksudnya rumah ni kalau tak perbaiki, dia akan rubuh. Okay. Dia lemah dah, dia rosak dah. Fanahnu nuslihu, maka kami pun perbaikinya supaya dia tak rubuh lah, supaya kami boleh duduk dalam dia. Baik. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma aral amr illa a'jala min dhalik. Nabi kata, aku tidak melihat kematian itu melainkan dia lebih laju daripada benda ni. Apa maksud Nabi tu? Okey. Maksudnya, kita hurai satu-satu. Ada beberapa faedah kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama, hadis ni menunjukkan betapa sahabat ni amanah dalam menukilkan hadis. Sehingga dia nukilkan kisah. Boleh je sahabat kata, dulu kami, Nabi pernah cakap ke kami, mati tu dekat. Dia boleh riwayat dengan makna. Tapi dia riwayatkan kisah sekali. Kerana di dalam kisah ini ada sesuatu yang penting kepada kita sebagai pendakwah, untuk dakwah. Apa dia? Yang kedua faedah yang boleh kita ambil ialah, yang kedua, menggunakan perumpamaan. Dalam Quran banyak guna perumpamaan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kan? Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti mana sebiji benih ambatat sab'a sanabil. Ambatat sab'a sanabil, yang mana sebiji benih ini menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu ada 100 biji benih yang lain, yang mana asalnya satu. Benih itu kalau kita cambahkan dia, dia akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 benih. Maknanya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dia sedang membenih, mencambahkan hartanya. Kerana Allah Subhanahu wa taala janji dalam hadis riwayat Muslim, kullu amal ibni Adam yudhaf alhasanatu bi ashri amsalha. Setiap amalan anak Adam itu akan digandakan. Satu kebaikan akan diganda 10 paling kurang, ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin kathira. Ada yang diganda ke 700 dan ada yang lebih lagi daripada itu. Perumpamaannya kata Allah, orang yang melakukan kebaikan, khususnya bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah,
seperti mana benih yang bercambah menjadi asalnya satu menjadi 700. Jadi orang senang terbayang, boleh-boleh faham kerana menggunakan perumpamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan dalam hadis. Ketika nak menyampaikan maklumat, ada kalanya Nabi memberikan perumpamaan. Masalu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilm kamathali ghaisin asabat arda fakanat minha naqiya. Nabi kata perumpamaan, perumpamaan seperti mana Allah mengutuskan aku daripada hidayah dan ilmu, seperti mana hujan yang turun menimpa bumi. Fakanat minha naqiyah. Allah. Amsakatil ma' wa anbatatil kala wal ashab al kathir. Ada di antara tanah yang terima hujan ni, amsakatil ma, yang mana tanah ini, kata Nabi sallallahu alaihi qabilatil ma, sorry, qabilatil ma, menerima air dan menumbuhkan pokok dan rumput yang banyak. Wa kanat minha ajadib, amsakatil ma, dan ada tanah yang tak serap air, dia takungkan air. Fanafa'allahu biha an-nas, Allah memberikan manfaat daripada tanah tu kepada manusia yang lain. Fasharibu minha wasaqau wazara'u, supaya manusia boleh minum daripada air itu, manusia boleh berikan haiwan mereka minum dan manusia lain juga minum, dan boleh bercucuk tanam daripada air itu. Wa kanat minha ta'ifatun ukhra wa innama hiya qiyan, kata Nabi, ada satu lagi jenis tanah yang mana jenis kering kontang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata satu lagi tanah kering kontang, serap air tak tumbuh tumbuhan. Satu jenis tanah terima air tumbuhkan tanaman, satu lagi takung air manusia lain boleh minum, satu lagi air pun dia serap, tanaman dia tak tumbuhkan. Itulah perumpamaan apabila kita menyampaikan ilmu hidayah, ilmu agama kepada umat. Ada yang terima, balik boleh tumbuhkan pokok, maksudnya membina generasi. Ada yang dengar, dia pergi sampaikan tapi dia tak amal, tapi manusia lain dapat manfaat. Ada yang datang bukan nak ambil manfaat, ada yang datang bukan nak dengar sangat. Bila orang rumah tanya pun, tak tahulah ustaz tu cakap apa. Ini manusia. Nabi memberikan perumpamaan ini. Para ulama mengatakan, kita kena usaha menjadi yang nombor satu. Maksudnya ilmu yang disampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita serap untuk diri sendiri, kita amal dan kita sampaikan pula kepada orang lain. Kita sampaikan pula kepada orang lain. Okey. So Nabi menggunakan perumpamaan. Dalam hadis ni Nabi tak gunakan perumpamaan, tetapi Nabi menggunakan situasi untuk menggambarkan perumpamaan yang mana lebih deep, maksudnya lebih mendalam. Sebenarnya gunakan perumpamaan ni lebih mendalam. Kalau kita dengar, saya suka dengar kuliah Tuan Guru ni Abdul Aziz. Perumpamaan dia dahsyat. Saya selalu dengar kuliah dia dulu, dan dia ni satu orang yang duduk, kalau duduk tengok gelagat manusia, dia tak tengok saja, dia duduk sambil dia fikir dan dia jadikan sebagai perumpamaan. Masya-Allah. Ni satu orang yang suka berfikir, Allah berikan ilham pada dia dan orang dengar kuliah dia. Betul. Dan orang dapat manfaat daripada dia. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ustaz ni sama je. Kan? Dia cakap pasal agama, tapi pasal apa ada ustaz yang orang suka dengar, ada ustaz yang tak suka dengar. Tak apa suka dengar. Saya tahu kita tak boleh nak nilai dari sudut hadirin. Tapi kita tu kadang-kadang maklumat yang sampai sama. Tapi orang yang menyampaikan tu beza.
menyebabkan maklumat tu mudah untuk dihadap ataupun tidak. Ah, betul. Kan? Gunakan perumpamaan. Jadi orang suka, senang faham sebab dia guna perumpamaan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lah hadis ni diguna perumpamaan. Dia gunakan situasi sahabat tu untuk dia relate, untuk dia kaitkan dengan sesuatu yang menjadi yang sepatutnya menjadi wawasan, menjadi tumpuan bagi orang yang beriman. Apa dia? Nabi kata ma ara al-amr illa a'jala min zalik. Nabi kata aku tidak melihat kematian itu melainkan kematian itu lebih hampir, lebih segera daripada benda ni. Maksudnya apa? Maksudnya rumah kamu ni memang tak tahan lama. Kamu akan perlu untuk renovate, kamu kena perbaiki. Duduk rumah baru 5 tahun, kadang-kadang pintu pun dah rosak, perlu perbaikan. Kadang-kadang paip rosak, paip tutup dah tak open nak rapat, perlu kepada pembaikan. Kita hidup dalam dunia, kita fikir macam mana nak perbaiki rumah. Bukan hanya sekadar nak perbaiki rumah, duk pasang angan-angan, bilalah aku nak duduk kat tanah lot ni. Allah. Landed house. Betul? Nabi kata kematian lebih hampir, lebih laju daripada tu. Dan Allah, kamu kena fikir, kalau kamu hidup dalam dunia yang sementara ni pun kamu fikir macam mana nak renovate rumah kamu, kenapa kamu tak fikir tentang kematian yang kamu nak hidup lebih lama mungkin daripada kehidupan kamu dalam dunia ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, ada selesai videonya, itulah tadi ya guys, Dr. Rozaimi yang masya Allah menjelaskan satu hadis ya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kematian itu lagi laju daripada kehidupan kita, daripada kita itu hidup di dunia ini macam renovasi rumah dan lain sebagainya. Kalau kita di dunia ini memikirkan kehidupan kita, rumah kita, again, dan apa-apa benda yang kita punya, kita kena perbarui dan lain sebagainya, maka pernahkah kita, sudahkah kita memperbarui ya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan kita lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jazakumullah Ustaz Dr. Rozaimi yang masyaallah menjelaskan secara terperinci kepada kita, dan beliau juga menyanjung ya Tuan Guru ni Abdul Aziz, ngefans juga kepada Tuan Guru ni Abdul Aziz, dan masya Allah semoga kita dapat barakah daripada Tuan Guru ni Abdul Aziz ya guys ya. Dan juga apa-apapun yang baik kita ambil, yang tak baik jangan kita ambil. Kalau salah kita tegur dengan baik, tapi kalau benar kita ikuti ucap tuwe. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.